Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horror net story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga uh, kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini. Saya datangkan dari kiriman email dari emailnya Mas Bayu yang dia menceritakan sebuah kisah horor yang pernah dialami oleh ayahnya sendiri. Sewaktu ayahnya masih kuliah, ya oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo, kenalin nama saya Bayu dan di email ini saya akan membagikan kisah horor klasik untuk para subscriber podcast horror net story. Ya, kisah ini adalah kisah dari ayah saya pada tahun 1983. Beliau dulunya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil. Yang ada di Universitas Merdeka Malang, pada saat itu beliau difasilitasi mobil hardtop oleh orang tuanya. Tepatnya adalah nenek saya sendiri. Fasilitas tersebut dimanfaatkannya dengan baik, sampai suatu saat kemudian dia memutuskan untuk ngekos di salah satu tempat di dekat universitasnya. Oleh karena lebih dekat dengan kampusnya, di rumah pun garasi terasa sesak oleh mobil-mobil saudaranya yang diparkir di dalam rumah. Singkat cerita, beliau menemukan kos yang dirasa ideal untuk menunjang fasilitas kuliahnya. Itu artinya, kosnya itu ada garasinya, dan beliau pada lusanya sudah berkemas dan pindah ke kos itu. Tak terasa empat bulan berlalu tinggal di kosan itu Beliau mendapatkan proyek kerja dari kakak atau masnya beliau Oh ya, Beliau juga sering mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai arsitek dari beberapa developer yang ada di Malang Karena pada era tersebut pembangunan perumahan baru itu sangat tinggi ya minatnya setelah itu, beliau memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu, dan dalam beberapa waktu, beliau sering pulang larut malam karena menyelesaikan pekerjaannya. Itu melihat adiknya, ayah saya, yang sering pulang malam. Kakak ayah saya memutuskan untuk menyuruh ayah saya menginap di rumahnya saja. Oh ya. Rumah kakak ayah saya ini difungsikan juga sebagai kantor, tetapi bangunannya kecil dan serta anaknya juga banyak. Mendengar hal itu, ayah saya memutuskan untuk menolak ajakan itu dengan alasan rumah yang tidak cukup untuk ditinggali karena jumlah anggota keluarganya banyak sekali. Singkat waktu proyek tersebut bertambah dan makin banyak karena permintaan desain perumahan juga sangat tinggi waktu itu. Kakaknya, kakak ayah saya itu memutuskan untuk pindah atau ngontrak dari rumah ke rumah yang lebih lebar dan punya banyak kamar karena juga difungsikan sebagai kantor. Setelah mencari-cari akhirnya sang kakak mendapatkan rumah yang dirasa cukup ideal lah ya. Untuk tempat tinggal sekaligus kantor, rumahnya terletak di pojokan menghadap barat, dan setelah pindah, ayah saya juga ikut membantu dan menata ruang kantornya. Beberapa saat kemudian, atau beberapa hari kemudian, ayah saya mulai bekerja lagi di tempat barunya, yaitu rumah kakaknya. Dan pulang malam juga, akhirnya sang kakak. Untuk menawarkan kembali eh, ayah saya untuk tinggal di rumah kontrakannya yang baru itu, nah, melihat situasi dan mendengar ajakan itu, ayah saya setuju lagi. Maksudnya, itu setuju gitu ya, ya, karena dirasa lelah juga sih, bolak-balik, dan tugas kuliah pun jadi tertinggal. Untuk space parkir mobil cukup luas, dan singkatnya, ayah saya berkemas dan mulai pindah. Awalnya, di rumah kontrakan pojok tersebut tidak ada hal yang aneh. Semua berjalan normal dan seiring waktu sampai pada suatu malam, ayah saya yang sedang bekerja hingga tengah malam. Malam itu terasa panas. Kipas angin pun dinyalakan. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa cekikikan dari arah dapur. Sontak ayah saya kaget, tapi dipikirnya mungkin dia cuma kelelahan ya, halusinasi. Tapi saat didengarkan dengan seksama, suara itu terdengar makin kencang sampai ayah saya pun menghampiri asal suara itu. Ternyata suara itu terdengar dari dalam gudang yang ada di dapur. Karena merasa ada yang janggal, ayah saya pun memutuskan untuk mengambil sebuah batang besi yang ada di samping, takutnya maling atau rampok. Nah, ayah saya ini berinisiatif untuk menjaga dirinya dengan membawa batang besi itu. Saat ayah saya mendobrak pintu. Ternyata di dalam gudang itu ada sesosok wanita berambut rimbun dan wajahnya busuk, mirip kuntilanak. Dia sedang memasang wajah marah sambil menangis dengan menatap ayah saya. Giginya nampak tajam dan tak berapa lama meringis cekikikan. Kemudian ayah saya spontan melempar tongkatnya itu ke arah wajah kuntilanak itu Melihat hal itu, ayah saya langsung berlari ke arah kamar kakaknya dan minta tolong Sang kakak dan istri pun bangun dan seluruh tubuh ayah saya gemetar hebat waktu itu Pucet lah ya Ia pun menceritakan hal itu kepada kakaknya Mendengar hal itu Si kakak pun bersama istrinya mencoba mengecek gudang tapi makhluk itu udah nggak ada Keesokan harinya ayah saya jatuh sakit dan tidak masuk kuliah Sampai seminggu kemudian barulah terasa fit dan sehat Nah pada saat sakit Ayah saya ini sering sekali didatangi oleh seorang wanita yang dilihatnya lewat mimpi Seolah-olah dia menyuruh seluruh keluarga yang ada di rumah itu disuruh pergi karena makhluk itu terasa, merasa terusik dengan kehadiran keluarga dari ayah saya. Singkat cerita, ayah saya sudah memulai pekerjaannya lagi dan beraktivitas. Selang beberapa minggu kemudian, teror tersebut datang lagi dan kali ini dengan cara menyalakan tombol saklar pompa air pada jam 2 malam. Nah, ayah saya ini kan sering lembur ya, sampai tengah malam. Dia mendengar suara mesin pompa air berbunyi Akhirnya ayah saya mengecek keadaan Tapi ternyata tidak ada siapapun di kamar mandi Ia pun mematikan tombol saklar karena dirasa stok air di kamar mandi masih cukup Saat setelah beberapa langkah Tombol tersebut nyala kembali Sontak Ayah saya langsung spontan menoleh ke arah saklar dan ia pun melihat lagi sosok berwajah menyeramkan itu, berdiri di samping saklar pompa air sambil tersenyum. Ayah saya kali ini sudah muak ya. Dan ia pun berkata kata kasar pada kuntilanak itu. Cok, ngale kon asu. gak kon. Cuk, ngale." katanya sambil membawa sebilah golok tukang untuk pemotong kayu yang ada di dekat jendela. Saya kalau mesu fase. Oke lanjut. Tak lama kemudian si kuntilanak tersebut mundur dan sekelebat menghilang terbang menembus plafon. Nah, ayah saya pun saat itu merasa mendapatkan keberanian yang luar biasa ya sampai gangguan berikutnya muncul. Kali ini pada jam 19.15 Dengan cara semacam suara menggeprek meja dengan labu sapu lidi Oh maksudnya itu muncul suara ini sapu lidi terus dipukul-pukulkan di meja gitu ya Bukan hanya ayah saya mendengar suara itu Tapi ternyata seluruh keluarga yang ada di rumah itu mendengar Beberapa kali suara tersebut muncul dari meja ruang tamu Sampai seluruh anggota keluarga menghampiri ruang tamu Dan suara itu masih terdengar jelas Alhasil, ayah saya berkata kasar lagi Jancuk, metuokon Katanya sambil menendang meja itu Kemudian suara tersebut menghilang diiringi suara cekikikan khas dari Kuntilana Beberapa tahun tinggal di sana, ayah saya mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan minor itu Mulai dari gangguan kecil sampai gangguan menampakkan diri Ayah saya sih sudah nggak mikir panjang ya, bodoh amat lah Pernah beberapa kali, tetangga juga melihat sosok itu di samping lorong kecil samping rumah. Dia sedang duduk dan bersenandung sampai beberapa waktu kemudian. Ayah saya mendapatkan cerita awal kuntilanak itu ada di situ, dari salah satu warga yang sedang melakukan ronda malam. Nah, ternyata... Kuntilanak tersebut ada di situ karena awal mulanya anak pemilik kontrakan tersebut dulu adalah korban kecelakaan tabrak lari. Sempat dilarikan ke rumah sakit dan sembuh dan akhirnya berhasil dibawa pulang. Sampai beberapa minggu kemudian si anak tersebut jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Mungkin karena kerusakan organ dalam ya akibat kecelakaan mungkin karena merasa masih kesal dan tidak terima dengan kematian si anak tersebut akhirnya eh, maksudnya itu si anak tersebut bergentayangan di rumah itu dan sampai saat ini rumah tersebut masih ada dan dalam proses renovasi eh belum ya ini belum belum direnovasi ternyata rumah tersebut terletak di pinggir jalan yang padat pada saat ini Dulunya, uh, rumah ini berada di komplek perumahan besar. Oke, jadi hmm, rumahnya ini ada di daerah Malang, ya, karena clue uh, pertamanya itu Universitas Merdeka Malang. Uh, nanti saya coba tanya, Om saya. Om saya pernah kuliah di sana. Dan kalau masalah kuntilanak atau penunggu rumah itu sebenarnya itu cuma jin ya, bisa jadi jin korin atau gimana gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita ngerti gitu kan. Ketika manusia itu meninggal, itu arwahnya itu langsung ya udah di ke alam barza ya pokoknya. Jadi bukan uh, kayak arwah apa ya? Bukan dia yang ganggu ya jin korinnya itu yang mendiami yang ik selalu ikut dia. Karena jin korin itu kalau saya pernah menyimak pengajian itu jin korin itu sebenarnya jahat. Si, sisi gelapnya kita, sisi Jeleknya kita, karena dari lahir procut itu kita udah diikuti dia. Itu oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.